guys, kembali bersama aku, Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku ingin membuat video reaction lagi. Ada yang bisa nembak nggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran kan? Yups, langsung aja. Video yang ingin aku reaction hari ini adalah videonya Leslar. Again ya guys, Leslar hari ini memperoleh trending 1 di YouTube loh guys. Dalam hitungan jam langsung nomor 1 di YouTube loh guys. Oh my god. Dan itu buat gue itu penasaran banget untuk mereaction videonya Leslar. Langsung aja guys, gak usah banyak bacot lagi, kita reaction videonya Leslar sekarang juga. Tapi sebelum itu yuk bantu Desi Ina untuk subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Oke, kita nonton sekarang juga Leslar Takdir Cinta. Wow, pertama ada fotonya, itu kayak foto prewed mereka berdua ya guys. Dolar. Ya seperti yang kita tahu ya, mahar dede itu dolar ya guys, US dolar. Wow. Bang Bilar hari ini ganteng banget ya guys di video ini. Tapi gue suka sih konsep videonya, karena untuk videonya sendiri, lagu ini diambil pas akad nikahnya Leslar sendiri ya guys. Wow, cantik banget ya guys. Di sini dia mengatakan dia berdoa semoga Bilar itu bisa jadi jodohnya dan ternyata doanya terwujud ya guys. Wow, seperti biasa ya guys, suara Dedek itu membuat kita merinding tiap kali mendengar dia nyanyi ya guys. Oh. Sah, sah, amin. Lagu ini cocok banget buat konsep mereka ya guys. Entah mengapa tiap kali gue dengar lagu mereka sendiri, baik itu lagu Dede atau Bilar, pasti gue baper ya guys. Banget mereka nih ya guys. Padahal ini gue pertama kali dengar lagu ini, tapi langsung liriknya nempel di kepala gue baru sekali dengar ya guys. Oh, takdir cinta Leslar langsung luar biasa ya guys. Semoga menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah buat mereka berdua. Oh, tatapannya ya Allah. Oh my god. What? Habis? Habis guys. Oh, kok singkat banget sih. Padahal ini lagu bagus banget menurut gue. Gila, nggak terasa ya bisa habis. Emang berapa detik sih? 3 menit ya? 3 menit. 3 menitan lah. Kayak gitulah kira-kira.
Kok secepat itu ya? Biasanya lagu dedek bisa kadang lebih daripada 3 menit biasanya kalau lagu dedek sih. Dan menurut gue sih guys, oke, langsung kita komen aja ya guys, kita komen. Menurut gue ini lagunya itu bagus banget. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena ini sesuai dengan kisah mereka berdua. Dan di sini dia juga mengatakan ada ya salah satu liriknya, kalau nggak salah ya guys, tapi kalau kalian, kalau gue salah, kalian bisa revisi di bawah. Tadi kalau nggak salah gue dengar dia berdoa semoga Bilar itu menjadi jodohnya. Di lirik di lagu ini kayaknya ada deh kayak itu ya guys. Dan ternyata itu benar-benar jadi jodohnya dia. Dan gue seneng banget, jujur gue ngikutin dia pas pertama kali di talk show Om Tukul ya guys. Dari pertama mereka bertemu sampai akhirnya mereka dekat dan akhirnya mereka married. Mungkin itu cuma butuh waktu 1 tahun untuk mereka berdua menjalin cinta. Dan dari Lester kita belajar bahwa takdir cinta sejati itu benar-benar ada. Dan gue rasa ini Lester ini versinya Pak Habibie sama Ainun dulu deh. Kan dulu Pak Habibie dan Ainun bisa dikatakan cinta sejati ya guys. Sedangkan Leslar gue rasa juga seperti ini. Karena menurut gue pernikahan mereka itu kayaknya salah satu pernikahan yang sweet banget menurut gue. Dan gak perlu dilakukan lagi ya, ya guys. Leslar itu selalu membuat kita, siapapun yang menonton videonya Leslar, pasti akan terbaper-baper sama mereka berdua. Dan selalu sih selalu memperoleh trending satu di mana aja, baik itu di televisi pasti ratingnya itu tinggi, maupun di YouTube juga akan memperoleh trending nomor satu. Biasanya seperti itu, dan mengalahkan nih sama YouTuber-YouTuber lain di bawah itu ya guys. Emang lagu Leslar itu emang luar biasa banget sih menurut gue. Jadi patut trending dan gue patut jempol. Gue patut angkat jempol ya, dua, untuk mereka berdua ini. Kisah percintaan yang uwu banget. Dan setiap lagu yang diciptakannya itu baper banget dan berdasarkan sejarah mereka gitu. Dan I like it. Pasti I like it banget. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya guys. Karena ini merupakan channel terbaru gue. Guys, buat kalian yang mungkin sering lihat video gue yang sering reaction Dede, mungkin kalian tidak asing lagi dengan wajah gue ya guys. Karena ini bukan pertama kalinya gue reaction videonya Dede. Tapi karena beberapa hal, akhirnya gue buat channel baru yang ini ya guys. Jadi gue mohon banget buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini bagi kalian yang belum. See you again.